Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwatul iman, para hadirin sekalian dan para pendengar radio Muadz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah pada kesempatan kita di hari ini kita begitu merasakannya, merupakan dua nikmat yang sangat agung yang menunjukkan akan kekhususan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, di mana Allah tidak memberikan kedua nikmat ini kecuali kepada hamba-hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih mereka. Meskipun dalam perjalanannya ada golongan orang-orang yang masih tercebur ke dalam kemaksiatan, juga ada orang-orang yang sedang-sedang saja, dan golongan yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab ini kepada ya hamba-hamba atau orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, ya. Jadi digarisbawahi, orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimul li nafsi, maka di antara mereka ada orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita masih merasakan diri kita berada di golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, maka berhentilah. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq.
belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Kemudian hendaknya seseorang juga tidak mencukupkan dirinya dalam amalan-amalan yang biasa-biasa saja. Golongan yang pertengahan adalah orang-orang yang hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Tetapi orang-orang yang benar-benar ingin membuktikan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan, mereka berada pada surga an-na'im, thullatum minal awwalin, ya, banyak atau kebanyakan mereka adalah dari golongan orang-orang terdahulu, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari mereka dari orang-orang yang datang setelahnya. Jadi para sahabat dan tiga kurun yang pertama telah mengambil bagian yang sangat besar terhadap golongan yang utama ini, maka tersisa adalah golongan yang sedikit, yaitu orang-orang yang termasuk dari kita sebagai umat akhir zaman ini. Maka berusahalah untuk menjadi bagian dari hal tersebut, minimal kita menjadi orang-orang yang muktasid, ataupun ketika kita menzalimi diri sendiri, kita senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamati, maka didatangkan orang yang paling merasakan kenikmatan dari penduduk dunia, ya, atau orang yang paling merasakan kenikmatan dari penduduk dunia yang merupakan ahli neraka, ya. Jadi dia orang paling nikmat di dunia, tetapi dia ahli neraka pada hari kiamat nanti. Maka dia pun dicelupkan ke dalam neraka dalam satu kali celupan. Thumma yuqalu ya bana adama hal ra'aita khairan qattu. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan sedikit pun juga dari kehidupanmu di dunia, maksudnya. Hal marra bika na'imun qat. Apakah engkau merasakan kenikmatan? Maka dia pun mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah ya Rabb. Ya, semua kenikmatan yang dia rasakan itu hilang. Ya, hilang semua. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan didatangkan juga orang yang paling menderita dan miskin di dunia yang merupakan ahli surga. Kemudian dia dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan, kemudian dikeluarkan kembali. Kemudian ditanya kepadanya, dikatakan kepadanya, ya, ya bena Adama, hal ra'aita bu'san qat, apakah engkau melihat penderitaan? Maksudnya, apakah engkau merasakan penderitaan ketika engkau di dunia? Hal marra bika syiddatun qat, apakah engkau merasakan kesempitan hidup? Maka dia pun mengatakan, tidak, demi Allah ya Rabb, tidak. Ya, tidak berlalu kepadaku kesulitan atau penderitaan dan aku tidak merasakan kesempitan. Demikianlah jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang Allah Subhanahu wa taala
gambarkan kepada kita akan kesenangan dan penderitaan. Orang yang paling senang di dunia ini tetapi tidak diiringi dengan keimanan, maka dia seolah-olah tidak merasakan apa-apa dari kenikmatannya sedikit pun juga ketika dicelupkan dengan sekali saja di dalam neraka. Dan sebaliknya, orang-orang yang merasakan penderitaan dan paling menderita di dunia ini, ketika mereka dimasukkan ke dalam surga dengan satu kali saat saja, ya sesaat saja, maka hilang sudah penderitaan mereka, tidak pernah lagi merasakan penderitaan tersebut. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Tetapi kalau kita melihat, kebanyakan yang ditempuh oleh orang-orang kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menyangka bahwasanya kesenangan dan kebahagiaan itu ada pada harta ataupun pada kekuasaan. Tetapi ternyata realitas yang terjadi bahwasanya justru orang-orang yang ketika mereka berada di puncak kekayaan mereka, pada saat itu pula justru mereka merasakan ketakutan akan kehilangan harta dan kekuasaannya. Fir'aun, ya, manusia yang sangat durjana, yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia pun mengatakan, ya, alaisa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, bukankah Mesir ini adalah milikku dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku. Itu Fir'aun. Tetapi ketika dia bermimpi, bahwasanya dia melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis, ya, dari Palestina menuju ke Mesir, kemudian api tersebut membakar rumah-rumah orang Kipti. Fir'aun ini dari kalangan Kipti, karena di Mesir itu ada dua, ada orang-orang Kipti dan ada orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel ini merupakan keturunan Ya'qub alaihissalam, keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana kita ketahui Nabi Yusuf kan asalnya dari Palestina, kemudian dijual, kemudian hingga ke Mesir. Ketika dia jadi raja, kemudian keluarganya semua berhijrah ke Mesir, maka berkembanglah di sana keturunan Bani Israel, maka menjadi dua, penduduk asli yaitu orang-orang Kipti dan Bani Israel. Nah, orang Kipti pun kemudian mengalahkan orang-orang Bani Israel, maka jadilah Fir'aun sebagai rajanya. Jadi Fir'aun ini julukan untuk raja-raja orang Kipti. Nah, Fir'aun ini bermimpi, dia melihat api membakar rumah-rumah orang Kipti, tetapi anehnya api ini tidak membakar rumah satu orang pun dari Bani Israel. Maka dia pun mengumpulkan, ya, penasihat-penasihat supranaturalnya. Kemudian dia bertanya tentang alamat dari mimpinya. Maka dikatakanlah kepadanya, sesungguhnya ini akan menjadi sebab atau akan lahir seseorang yang menjadi sebab kehancuran kekuasaanmu. Lihat, di puncak kekuasaan dia dan di puncak kekayaan dia, maka dia menjadi khawatir. Ya, akhirnya dia memutuskan apa? Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia pun memutuskan untuk membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Ya, dan membiarkan hidup anak perempuan. Kezaliman yang dia lakukan karena apa? Karena takut kehilangan kekuasaan dan harta yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia pun akhirnya ditenggelamkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu mundzirin." Dia pun tidak ditangisi oleh langit dan dia pun tidak ditangisi oleh bumi dan dia pun tidak diberi tangguh, ya. Kekayaannya diwariskan kepada orang-orang Bani Israel. Ini Fir'aun. Ternyata kekayaan dan kekuasaan itu tidak menjadikan seseorang itu lantas bahagia dan senang. Ataupun mungkin senang tetapi belum tentu bahagia. Karena kesenangan belum tentu menunjukkan kepada kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan insya Allah akan mengantarkan kepada kesenangan yang hakiki.
Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan dengan keadaan. Kita ambil contoh seorang yang beriman, yaitu seseorang yang hidup di abad sekitar 6 Hijriah. Dialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam yang pendapat-pendapatnya senantiasa dinukil oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau memiliki buku karya-karya yang sangat banyak yang luar biasa yang menjadi rujukan-rujukan. Tetapi apakah pernah kita menyelami tentang kehidupan beliau? Disebutkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau itu hidup atau tinggal di samping masjid. Ya. Beliau tinggal di samping masjid dan dia tidak pernah menumpuk dinar di atas dinar. Artinya uangnya itu tidak pernah berlebih, selalu habis dipakai. Ya. Beliau sangat miskin. Ya. Beliau sangat miskin. Beliau tidak punya rumah, ya. Beliau juga tidak punya kekayaan, akan tetapi kehidupan beliau diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdakwah, kemudian berjihad. Ya. Masa-masa beliau banyak beliau lalui di penjara karena beliau berbeda dengan pemimpin pada waktu itu. Ya. Beliau di penjara. Tetapi justru di saat-saat yang seharusnya beliau itu mendapatkan kesempitan hidup dan mendapatkan penderitaan yang sangat, tetapi di saat-saat itulah dia sangat merasakan yang namanya kebahagiaan. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik hidupnya daripada beliau. Ya. Di saat dia dalam kesempitan hidup, kemudian dia dipenjara, dia pun disiksa, dan dalam saat itu dia pun merasakan kebahagiaan yang sangat. Aku melihat dia sebagai manusia yang paling bahagia, yang paling lapang hatinya, ya, yang paling luas jiwanya, dan paling, ya, berseri-seri tampak dari wajahnya keceriaan tersebut. Dan kami, kata beliau, apabila ada kegundahan dalam hati kami, ya, ada kegundahan dalam hati kami, kami merasakan kegalauan dalam hati kami, maka kami pun mendatangi beliau. Maka hanya dengan melihat wajah beliau dan mendengarkan perkataan beliau, terasa hilang masalah yang berada di hati kami. Ya. Subhanallah. Hanya dengan melihat wajah beliau itu terasa hilang, karena pancaran kebahagiaan itu terpancar dari wajah beliau rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu, Syekhul Islam beliau mengatakan, apa sebenarnya yang diinginkan oleh musuh-musuhku ini? Apabila mereka, atau dia mengatakan, sesungguhnya surgaku itu berada di dadaku. Aku membawanya kemanapun aku pergi, dan dia tidak pernah berpisah dariku. Surgaku dan kebahagiaanku itu berada di dalam dadaku. Apabila mereka menyiksaku atau membunuh, apabila mereka memenjarakanku, maka itu adalah khulwah aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka membunuhku, maka itu adalah kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka memindahkan penjaraku, maka itulah perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengatakan, sesungguhnya hakikat seseorang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tertawan hakikatnya adalah orang yang tertawan oleh hawa nafsunya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di saat harusnya dia merasakan kesempitan dan penderitaan hidup, tapi di saat itulah justru dia merasakan kebahagiaan yang sangat. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sangat banyak rentetan orang-orang yang kita dapat baca dari sirah-sirah perjalanan mereka, termasuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat kebahagiaan ini di dalam surat Al-Fath
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah pada jiwa orang-orang yang beriman agar menambah keimanan pada keimanan yang ada pada diri mereka. Ya. Ayat ini bercerita tentang peperangan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada para sahabatnya tatkala mereka hendak berhadapan dengan musuh-musuh. Tetapi as-sakinah juga di sini para ulama menyebutkan bermakna ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Ya. Karena kebahagiaan tidak akan didapat kecuali dengan kedamaian dan ketenangan hati. Tidak ada kebahagiaan pada hati yang galau. Tidak ada kebahagiaan pada hati yang gelisah. Tetapi kebahagiaan itu didapatkan kepada orang-orang yang jiwanya dalam keadaan tenang. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ayat ini menunjukkan yang pertama bahwasanya as-sakinah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari mana-mana. Apabila seseorang ini mencari kebahagiaan, mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, melakukan perjalanan ke sana kemari dengan harapan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, maka kita mengatakan benar mereka mendapatkan kesenangan, tetapi itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan sejatinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka tidak akan didapatkan kebahagiaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya kebahagiaan itu ada pada hati orang-orang yang beriman. Ya. Kebahagiaan itu letaknya di dalam dada, di dalam hati. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan, ya, sesungguhnya kebahagiaan dan surgaku itu berada di dalam hatiku. Aku membawanya kemanapun aku pergi. Ya. Ada seorang suami dikisahkan dahulu, beliau pernah mengatakan kepada istrinya yang beriman, "Sungguh aku akan menyengsarakanmu." Istrinya kemudian mengatakan, "Sesungguhnya engkau tidak bisa memiliki kuasa untuk menyengsarakan wahai suamiku, sebagaimana engkau tidak memiliki kuasa untuk membahagiakan aku." Kemudian suaminya mengatakan, "Kenapa bisa seperti itu? Ya. Apa maksudmu aku tidak mampu?" Kemudian istrinya ini dengan keimanannya menjawab, "Kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada lezatnya makanan, maka engkau bisa menghalanginya dariku. Seandainya kebahagiaan itu ada pada indahnya perhiasan, maka engkau bisa memutuskannya dariku. Tetapi kebahagiaan itu," kata istrinya, "ada pada sesuatu yang engkau dan seluruh manusia tidak punya kuasa atasnya." Kemudian suaminya mengatakan, "Apa itu?" Dia pun mengatakan, "Sesungguhnya kebahagiaanku itu ada pada keimananku, dan keimananku itu ada di dalam hatiku, dan hatiku tidak ada yang menguasainya kecuali Tuhanku." Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, as-sakinah fi qulubil mu'minin. Kemudian Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar menambah keimanan di samping keimanan yang ada pada diri mereka. Maka ini isyarat bahwa kebahagiaan itu sangat erat kaitannya dengan keimanan. Kapan keimanan seseorang itu naik, maka potensi bagi dirinya untuk merasakan kebahagiaan juga naik. Karena alamat kebahagiaan yang hakiki, dia akan menambah keimanan seseorang. Demikian pula keimanan, dia akan memberikan kebahagiaan pada diri seseorang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, apabila kita ingin mencari kebahagiaan yang hakiki, carilah pada keimanan. Carilah pada sebab-sebab yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah resep yang paling utama bagi seseorang untuk merasakan yang namanya kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada tiga perkara, ya. Ada tiga perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman,
Apabila ketiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkan lezatnya keimanan. Yang pertama adalah an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an yauda atau wa an yakraha an yauda fin nari atau fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, dan dia pun tidak suka untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jelas bahwasanya mencintai Allah dan Rasulnya lebih harus dikedepankan pada diri seorang mukmin. Tetapi yang ingin saya bahas pada kesempatan malam hari ini adalah perkara yang kedua yang merupakan sebab untuk mendatangkan kebahagiaan, yaitu mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sebahagian sudah mulai terasa hilang di dalam realita kehidupan kita, seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ketika beliau berhijrah, maka di antara hal yang pertama kali dilakukan oleh beliau yang mulia adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan yang abadi, persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala bahkan abadikan persaudaraan mereka di dalam Al-Qur'an agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya, agar mengambil ibrah bagi orang-orang yang ingin memupuk persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashshu nafsihi faulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu maksudnya di sini adalah orang-orang Ansar, sebelum kedatangan mereka, yaitu sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, mereka orang-orang Ansar ini mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansar ini tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka membutuhkan. Dan barang siapa, kata Allah, yang dipelihara dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, persaudaraan yang didasari dengan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan mereka bahagia di atas persaudaraan tersebut. Bahkan sebagian saudaranya rela untuk mendahulukan saudaranya meskipun dia harus mengorbankan nyawanya. Ya, meskipun dia harus mengorbankan nyawanya. Demikianlah yang terjadi antara kaum muhajirin dan kaum ansar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan persaudaraan mereka. Mungkin persaudaraan ini tidak akan kembali lagi, ya. Persaudaraan yang sangat menakjubkan ini tidak akan kembali lagi, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan saudara mereka meskipun mereka juga membutuhkan. Ikhwatul iman yang dirahmati
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Ansar mereka memiliki kecintaan yang tulus dan jujur dalam kebaikan mereka kepada orang-orang Muhajirin. Ya. Disebutkan bahwasanya diriwayatkan tentang mendahulukan untuk saudaranya meskipun mereka sendiri membutuhkan, bahwasanya sababun nuzul ayat ini disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, di mana ada salah seorang sahabat yang kedatangan seorang tamu, ya, kemudian sahabat tersebut bertanya kepada istrinya, apakah engkau memiliki sesuatu untuk menjamu tamu? Kemudian istrinya pun menjawab, tidak ada, hanya makanan yang cukup untuk anak-anak kita saja. Kemudian sahabat ini mengatakan, sibukkanlah anak-anak kita dengan sesuatu, ajak mereka main. Ini terjadi pada malam hari. Ajak mereka main. Kalau mereka ingin makan malam, ajak mereka tidur, ya. Dan apabila tamu kita masuk ke ruang makan, maka padamkanlah lampu, ya. Dan tunjukkan kepadanya bahwa kita sedang makan bersamanya, ya. Subhanallah. Mereka tidak punya makanan kecuali untuk cukup hanya untuk dia dan anak-anak saja. Tapi karena dia ingin menjamu tamunya, maka disampaikan kepada istrinya. Ada riwayat juga yang menyebutkan bahwasanya ini adalah Abu Talha dan Ummu Sulaim, ya, radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ketika tamunya datang maka mereka pun mematikan lampu. Mereka duduk bersama dengan tamu tersebut. Ketika tamu tersebut makan, ya, mereka pun seolah-olah ikut makan bersamanya, ya, padahal mereka tidak makan karena memang tidak ada yang harus dimakan. Kemudian mereka pun tidur dalam keadaan lapar. Maka tatkala pagi mereka berdua, sahabat dan istri yang ini, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka berdua, di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah merasa kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat dalam surat Al-Hasyr ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita mungkin tidak bisa sampai tahap seperti ini, ya, mendahulukan daripada diri kita, karena ini mungkin susah, apalagi sampai harus anak-anak kita lapar, ya. Tetapi minimal hal yang paling ringan yang bisa kita lakukan adalah adamul hasad, tidak adanya hasad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa hasad, ya. Meskipun kita katakan bahwasanya potensi hasad itu senantiasa menjangkiti setiap orang, tetapi hendaknya kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah prinsip dan keyakinan kita, tetapi kita tolak dengan keyakinan bahwasanya kita harus memiliki kelapangan hati terhadap saudara-saudara kita seiman, ya, terhadap saudara-saudara kita seiman. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena penyakit yang paling berat, ya, yang mencerai-beraikan persaudaraan satu dengan lainnya adalah masalah hasad ini. Hasad ini merupakan di antara dosa pertama yang terjadi di langit dan juga yang terjadi di bumi. Syaitan, dia tidak mau sujud kepada Adam karena dia hasad. Ya iblis, ya, wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku? Kemudian iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik darinya, engkau menciptakannya dari tanah sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Dosa yang pertama terjadi di bumi sehingga menyebabkan terjadinya pembunuhan yang pertama juga karena hasad, ya. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam, salah satunya hasad kepada yang lainnya
karena dia harus menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai, sementara Allah telah menetapkan bahwasanya mereka harus menikah secara bersilang. Maka dia pun melakukan pembunuhan. Hasad ini ya yang mencerai-beraikan persaudaraan satu dengan yang lainnya. Seorang muslim hendaknya mereka memiliki hati yang selamat agar mereka bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Terpancar dari wajah cahaya-cahaya kebahagiaan tatkala seseorang memiliki kelapangan hati dan kecintaan kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kami dahulu atau kami duduk-duduk pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul saat ini di hadapan kalian seorang dari penduduk surga. Kemudian setelah Rasulullah bersabda seperti itu, masuklah seseorang, disebutkan ya, masuklah seseorang dari kalangan Ansar, ya, jenggotnya itu basah mungkin bekas wudu, ya, kemudian dia menentek kedua sendalnya masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang sama, akan masuk salah seorang di antara kalian dari penghuni surga. Maka kemudian masuk orang yang sama dalam keadaan yang sama, habis bekas wudu, kemudian dia menenteng sendalnya. Sampai ketiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda demikian, maka masuk juga orang tersebut, ya, masuk juga orang tersebut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan majelis tersebut, atau ya kemudian atau ketika majelis itu bubar, maka berdirilah Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As datang menemui lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal Abdullah bin Amr bin As ini kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Sementara orang ini orang yang tidak disebutkan bahkan namanya di sini. Ya. Tetapi karena keingintahuannya akan keutamaan, maka dia pun mendatangi orang ini. Kemudian Abdullah bin Amr ibn As beliau mengatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya aku dan ayahku lagi ada masalah, ya, dan aku berjanji bahwasanya aku tidak akan masuk ke dalam rumah selama 3 hari, ya. Bolehkah engkau, ya, memberikan tumpangan kepadaku hingga urusanku ini selesai, ya? Jadi, bolehkah engkau berikan tumpangan kepadaku sehingga urusanku ini selesai? Kemudian orang ini mengatakan, iya baiklah kalau begitu. Kemudian Anas, jadi yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik, tetapi peristiwa yang dilakukan ini oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ya, Abdullah bin Umar kemudian bermalam bersama dengan orang tersebut pada malam atau pada 3 malam. Akan tetapi Abdullah bin Amr, beliau tidak menyaksikan orang ini memiliki amalan-amalan yang besar. Dia tidak melihat dia sholat malam. Hanya saja, ya. Jadi selama 3 malam dia nginap, nampaknya orang ini tidak bangun juga sholat malam. Hanya saja orang ini, apabila dia gelisah, dia kemudian membalikan tangannya, membalikan posisinya ketika tidur. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bertakbir, ya. Hingga kemudian sholat fajar, ya, itu saja yang dia lakukan. Jadi selama 3 hari, jadi maksudnya ini Abdullah bin Amr ini penasaran apa kiranya yang menyebabkan Rasulullah menyebutkan orang ini termasuk penghuni surga. Sudah disaksikan oleh Rasulullah sementara dia masih berjalan di atas muka bumi, tetapi Rasulullah sudah menyaksikan orang ini akan berjalan di antara taman-taman surga. Kemudian Amr bin As mengatakan, nampaknya tidak ada amalan-amalan yang berarti, artinya sholat, kalau sahabat kan terkenal mereka sholat malam, membaca Al-Quran, kemudian banyak bermunajat kepada Allah, sementara orang ini tidak. Kemudian akhirnya setelah itu
Amr bin As kemudian setelah malam ketiga dia pun mendatangi orang ini. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya sebenarnya tidak terjadi pertengkaran antara aku dengan orang tuaku. Hanya saja aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, akan datang salah seorang penghuni surga di antara kalian. Dan aku melihat engkau. Setiap kali Rasulullah bersabda itu, engkau selalu yang masuk. Artinya memang berarti engkau yang dimaksud itu. Nah, kemudian Amr bin Ash mengatakan, sesungguhnya aku ingin mengetahui, sengaja aku bermalam bersamamu agar aku mengetahui amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW menyebutkan engkau seperti itu. Kemudian Amr bin Ash mengatakan, tetapi aku tidak melihat engkau melakukan amalan-amalan yang besar. Engkau tidak melakukan sholat malam juga. Mengapa engkau bisa mendapatkan kedudukan seperti itu? Kemudian orang ini mengatakan, tidak ada yang engkau lihat kecuali seperti apa yang saya lakukan. Cuma itu saja. Ya. Akhirnya Amr bin As mengatakan, ya sudahlah kalau begitu. Kalau memang tidak ada amalan-amalan yang khusus, ya sudah. Kalau begitu saya pulang. Nah, ketika Amr bin As hendak pulang, maka dia pun memanggil kembali Amr bin As. Wahai saudaraku, kemari. Kemudian orang ini mengatakan, tidak memang aku lakukan kecuali seperti apa yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah mendapatkan di dalam hatiku ya kebencian atau kedengkian kepada saudara-saudaraku sesama muslim. Kemudian dan aku juga tidak hasad dengan mereka. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya dia tidak tidur kecuali dia telah memaafkan seluruh orang-orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya. Akhirnya Amr bin As mengatakan, itulah yang susah kami lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana keutamaan orang-orang yang menghindari sifat-sifat hasad ini. Mereka bukan dari kalangan kibarus sahabat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempersaksikan bahwasanya dirinya adalah salah seorang dari penghuni surga. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana bahasan kita di awal, bahwasanya persaudaraan sesama muslim yang dibangun di atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ya adalah merupakan salah satu sebab untuk mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya salah satu sebab untuk mendatangkan kesengsaraan tatkala terjadinya perpecahan antara sesama muslim yang padahal mereka seharusnya bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena hasad dan kedengkian yang ada di antara mereka, maka mereka pun bercerai-berai satu dengan yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah seorang ulama yang sangat terkemuka. Beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabatnya beliau yaitu Abu Musa Yunus As-Sadafi rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, aku suatu ketika pernah atau aku tidak melihat seseorang yang lebih bijaksana daripada Imam Asy-Syafi'i. Suatu ketika aku pernah berselisih paham dengan beliau dalam satu permasalahan hingga kami pun berpisah. Kemudian ketika kami bertemu kembali, ya, Imam Asy-Syafi'i kemudian mengambil tanganku dan Imam Syafi'i kemudian mengatakan, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, tidakkah kita ini tetap bersaudara meskipun kita berbeda dalam beberapa permasalahan? Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwatal iman, kita di sini masing-masing memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Agama ini bukan paksaan, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, akan tetapi kebenaran itu telah nyata, telah benar. Famay yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kokoh. Persaudaraan-persaudaraan atau ikatan-ikatan tatkala tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebahagian akan mendzalimi sebahagian yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam, tatkala ada dua orang yang berselisih kemudian mengadukan perkara mereka kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Daud alaihissalam mengatakan, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu
wa amilus solihati wa qalilum mahum. Dan sesungguhnya sebahagian besar di antara perserikatan itu, sebahagian mereka akan menzalimi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman di antara mereka dan beramal soleh, dan amatlah sedikit di antara mereka. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yang ya minimal kita memiliki salamatus sadr, selamatnya hati kita dari kedengkian kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang persaudaraan ini, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan doa orang-orang setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari tanya kepada diri kita, sudah berapa kali kita mendoakan saudara-saudara kita dalam kesendirian kita? Mungkin kita hanya mendoakan tatkala khatib Jumat mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan kita pun mengaminkannya. Tetapi cobalah tengok dalam kesendirian kita, pernahkah kita mendoakan saudara-saudara kita meskipun kita berselisih dengan mereka? Kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah saudara saya kaum muslimin dan muslimat. Apabila kita senantiasa mendoakan tanpa saudara kita mengetahui, maka semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan dalam hati kita untuk menghadapi saudara kita, karena bagaimanapun keadaannya, selama seseorang itu mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah dan kemudian dia istiqamah, maka mereka adalah saudara kita meskipun keadaannya bertingkat-tingkat sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal tadi. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muktasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan, tetapi semua mereka tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saling mengingatkan adalah jalan yang terbaik. Apabila seseorang yang salah, maka hendaknya dia diingatkan dengan cara yang baik. Apabila seseorang telah diingatkan, maka hendaknya dia menerimanya. Jadilah kita sebagai orang-orang alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mereka mengikuti yang terbaik di antara perkataan tersebut, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang ulul albab, yang memiliki pemikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan keistiqomahan kepada kita sekalian. Mohon maaf, ini yang bisa kami sampaikan untuk mengisi kekosongan di kesempatan malam hari ini, berhubung al-ustadz dan para asatidz yang lain juga berhalangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para asatidz kita untuk kembali bersama dengan kita dan mengajarkan ilmu kepada kita semua. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wallahu taala a'lam.